Assalamualaikum. Halo guys. Nah, jadi pada video kali ini tuh gue bakalan kasih tahu cara editing, apa ya, cara ngeset video yang kayak video sebelumnya itu video reaction. Tapi kita menggunakan satu perangkat aja, yaitu sebuah smartphone. Jadi, kalau mau tahu caranya seperti apa, kita langsung menuju ke tutorial saja. Oke, let's go. Gue bakalan nge-reaction video. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu cara ngesetnya di HP agar menggunakan satu perangkat doang bisa jadi video reaction atau gaming, ya pokoknya kayak gitu lah teman-teman. Jadi ya kalau gue sih sarannya buat video reaction doang aja karena itu cocok. Buktinya di video gue yang sebelumnya ini video reaction kan mantap tuh. Nah, di sini gue bakalan kasih tahu caranya. Caranya tuh kalian pakai Do Recorder. Di sini kalian buka aja Do Recordernya, terus kalian lihat di settingan sini, terus kalian kasih aktif kamera. Nah, kalau kalian udah kasih aktif kameranya, bakalan muncul kotakan kayak gini. Itu kalian bisa atur kotakannya besar kecilnya. Ini besar, mau taruh di mana nih? Lu kalau mau nge-reaction video kayak gini doang di Instagram bisa. Terus taruh di sini. Nah, ini termasuk bagus ya teman-teman ya. Kalian bisa nge-reaction video atau gaming gitu. Jadi fitur recorder ini saya sangat bagus ya. Nah, sedangkan di AZ Screen Recorder sendiri tuh kalau gua pakai itu misalkan buat kayak tutorial doang untuk yang enggak kasih lihat muka gitu. Sebenarnya ini juga bisa enggak kasih lihat muka. Oh ya, ada satu lagi tuh mau bozin, itu saya kurang suka ya teman-teman. Tapi saya lebih cocok yang Do Recorder. Di sini kalian bisa atur besar atau kecilnya. Nah, kalian tinggal buka video maksudnya video apa yang kalian buat ngereaksi video apa gitu, kalian buka terus kalian lihat gitu ini, terus kalian tinggal komentar, ih parah kick. Nah, ini di KineMaster pun editnya cuma jadi satu frame, maksudnya satu video aja, jadi tinggal ditempel di KineMaster, nggak usah tambah layer video lagi, nggak usah. Jadi kalian tinggal edit langsung. Nah, cara downloadnya itu bisa download di Play Store. Download di Play Store, terus kalau mau nge-record kalian tinggal klik recording aja nih yang tombol merah. Nah, mungkin segitu dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Jangan lupa klik like, comment dan subscribe. Thank you.